Hai guys, welcome to YouTube channel. Aku suka aku bahas semua istimewa. Nah guys, kali ini aku lagi mau makan Burger King. Nah, Burger King ini baru aja ngeluarin produk baru ayam pakai saus kari gitu. Karena lagi bulan Ramadan ini, dia ngeluarin menu baru yang ada karinya. Let's try. Nah, ini aku request sausnya dipisah sama si saus karinya, ayamnya. Nah, tuh lihat ya guys. Ini ayamnya sih ayam biasa ya, cuman kayaknya ayamnya rada-rada pedes gitu deh, soalnya agak-agak hitam gitu. Ini saus karinya tuh. Sama nasi. Pertama aku mau cobain dulu ayamnya aja pakai saus karinya. Saus karinya ini agak pedes-pedes gitu ya, terus berasa banget karinya guys, bener-bener tarik banget. Wangi banget saus karinya, terus benar-benar cocok banget nih sama ayamnya dia. Sekarang aku mau cobain saus karinya. Udah tangan anak aku ya guys. Nih saus karinya. Gimana sih? Enak banget guys. Ini benar-benar enak banget. Saus karinya ini cocok banget sama ayamnya, tipe ayamnya si Burger King ini. Enak banget. Enak banget guys. Oh ya, ini paketnya namanya paket bukber kalau nggak salah. Nah, terus dia tuh ada satu paket sama minumannya. Minumannya aku cobain dulu ya. Tehnya dari Burger King itu, aku suka banget sih sama minumannya Burger King itu, enak-enak banget, bener gak sih guys? Setuju gak kalian? Komen di bawah ya. Itu. Enak banget guys. Kalau kalian mau lebih pedas lagi, kalian pakai sambal, saus sambal aja ya guys. Enak banget guys. Kalau kalian mau lebih pedas lagi, kalian pakai sambal, saus sambal aja ya guys. Ini bener-bener enak banget sih. Kalian yang suka kari-kari gitu, ini pasti kalian suka banget karena ini karinya bener-bener kental banget. Nih, karinya kental banget. Buat kalian yang suka kari, pasti kalian suka banget deh. Karena hari ini aku cuma pesan satu aja karena aku kebetulan di rumah lagi sendiri, jadi segitu aja review aku hari ini. Kalian wajib banget cobain karinya dari Burger King ini ya. So guys, jangan lupa cobain. See you next video, bye bye. Bener-bener enak banget sih. Kalian yang suka kari-kari gitu, ini pasti kalian suka banget karena ini karinya bener-bener kental banget. Nih, karinya kental banget. Buat kalian yang suka kari, pasti kalian suka banget deh. Karena hari ini aku cuma pesan satu aja karena aku kebetulan di rumah lagi sendiri. Jadi segitu aja review aku hari ini. Kalian wajib banget cobain karinya dari Burger King ini ya. So guys, jangan lupa cobain. See you next video. Bye-bye.